Kalau rezeki udah dijamin. Rezeki udah dijamin sebelum ente lahir. Waktu kita di dalam rahim ibu kita bikat berizki wa ajalih wa amalih wa syakiyun am sa'id. Salah satu yang dijamin itu rezeki. Ada apa ente pusing mikirin rezeki? Tugasnya cuman bergerak. Bas. Kita enggak boleh malas, itu aja udah. Kalau rezekinya sudah dijamin. Ya bani Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wa dhamantu laka rizqaka fala tat'ab. Ini hadisul qudsi. Hadisul qudsi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai manusia, kata Allah, hai anak keturunan Adam, aku ciptakan kamu untuk ibadah, menyembah Allah. Fala tal'ab, jangan main-main ibadahnya. Serius, fokus, jangan main-main, jangan tawar-tawaran. Apa yang Allah perintahin, jalanin. Apa yang Allah larang, jauhi. Jangan main-main. Wa dhamantu laka rizqaka fala tad'ab. Dan aku telah menjamin, kata Allah, rezeki untukmu. Jangan susah payah mencarinya. Kan kita dibalik. Ibadah pada main-main. Kurang serius ibadahnya. Subuh jam 6 lewat. Kadang subuh ya, alhamdulillah masih sholat subuh. Gak mau ke masjid. Ada yang ke masjid, gak mau tahajud. Ada yang tahajudnya buru-buru. Duha enggak. Baca Quran enggak. Ini imam kita nih tadi. Ini beliau sehari tadi baca 7 juz. Sehari tadi dia baca 7 juz Al-Quran. Ente berapa juz tadi? Ada 5. Dua ada, dua. Enggak. Satu juz. Juz apa ya? Subhanallah. Pokoknya kalau mau seimbang begitu. Kata Allah, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab wa dhamantu laka rizqaka fala tat'ab. Aku ciptakan kamu untuk beribadah, jangan main-main. Dan aku sudah jamin rezeki untuk kamu, jangan susah payah. Oh, enak enggak? Serius aja ibadah. Bukan berarti artinya kita, oh berarti enggak usah usaha dong. Jangan salah tanggap. Itu juga bagian dari ibadah. Maksudnya jangan terlalu dipikirin, tugas ente bergerak. Ibadah yang serius. Nyari rezeki juga niatin ibadah. Jadi jangan sampai kalau rezeki niatnya nyari rezeki bukan untuk ibadah, nanti yang haram diembat semua. Sholat ditinggalin demi nyari fulus. Na'udzubillah, amin. Dzalik. In radita bima qasamtuhu lak arahtu qalbaka wa badanak wa kunta indi mahmuda. Resapi ini firman Allah. Hadisul Qudsi. Apabila kamu ridha dengan apa yang kuberikan kepadamu dari rizkimu. Maksudnya alhamdulillah. Ente enggak ngeluh. Dapatnya berapa aja ditakdirkan oleh Allah, alhamdulillah, nggak ngeluh. Ya, kok cuma segini? Si Anu segini, si ini begini. Itu ngeluh kan? In radita, bima qasamtuhu lak. Kalau kamu ridha dengan apa yang kubagikan kepadamu, kata Allah, arahtu qalbaka wa badanak. Wa kunta indi mahmuda.
aku bikin senang, kata Allah, jiwamu dan badanmu. Dan kamu, badanmu. Hmm.